Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Paket Baterai, guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Yap, saya langsung perkenalkan di video kali ini adalah video ikan dari Afrika ya guys, atau bisa dibilang bahasa terkenalnya ikan cichlid ya guys. Ini adalah jenis yang dragon blood guys, namanya jenis ikan cichlid dragon blood. Hampir semua jenis ikan Afrika yang jenis cichlid ini semua ikannya agresif semua ya guys, seperti yang jenis lain Venus tus, terus general, terus frontosa, terus red jewel dan lain sebagainya. Masih banyak ya guys jenis-jenis ikan cichlid, dan ikan cichlid ini harganya pun lumayan ya guys. Apakah kemungkinan dulunya impor dari Afrika terus masuk ke Indonesia dan dibudidaya oleh orang Indonesia, akhirnya keturunannya mungkin rada miring ya guys, kemungkinan seperti itu. Tetapi untuk jenis-jenis yang lebih bagus ataupun coraknya lebih bagus, terkadang ikan cichlid ini terjual lebih mahal ya guys. Dan ikan cichlid ini termasuk dalam ikan yang makan pakai pelet ya guys, soalnya bagaimana kualitas pelet yang bagus itu menentukan tebal tidaknya warna yang akan ditimbulkan di ikan ini ya guys. Kalau pakainya ikan maksud saya pakai pelet yang standar seperti sakura ataupun akari yang 5 ribuan, mungkin warna yang akan ditimbulkan nantinya tidak terlalu terang ataupun mencolok begitu ya guys. Ada juga yang diimbangi dengan dikasih makan udang ya guys, soalnya udang juga bisa menaikkan warna dengan cepat guys. Oke guys, sekian dulu dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di video saya guys. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.